kita tetap ada di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Jangan tinggalkan, jangan kita undur dari kasih itu. Ya. Saudara, semua diketahui Tuhan. Semua diketahui Tuhan karena Tuhan Maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu semua. Semua ada dalam daftarnya Allah. Semua ada dalam daftarnya Tuhan. Semua apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, ada dalam daftarnya Allah. Ya. Tanpa kita, nggak usah kita sodorkan. Tuhan, ini lo keperluanku. Nggak usah kita pakai catatan terus kita berikan kepada Tuhan, ya. Tanpa kita sodorkan kebutuhan, keperluan kita, Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, itu sudah di daftar. Sudah ada di daftarnya Tuhan. Terus juga Tuhan tahu. Ya, kita belum tahu apa yang akan terjadi, masih misteri, ya. Di tahun 2022 ini masih tanya-tanya besar apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah punya agenda bagi kita masing-masing. Ya. Tuhan sudah tahu, oh ini si A, si B ini perlu ini. Di tahun ini akan menghadapi seperti ini, tapi Tuhan sudah sediakan pertolongan. Tuhan sudah memberikan. Ya, Tuhan sudah punya agenda untuk kita masing-masing. Tapi jangan kita takut. Ya. Jangan kita enggak, nanti apa ya, seberat apa ya masalah yang saya akan hadapi, ya. Sedahsyat apa persoalan masalah yang akan saya hadapi. Kasih tahu Tuhan, kasih saya bocoran. Tuhan, aku tahun yang akan datang ini, apa yang akan saya alami, apa yang saya akan hadapi, kita enggak perlu tahu, itu Tuhan sudah. Tapi yang kita mau seperti Musa. Musa tidak ambil pusing apa yang akan dia alami dalam perjalanan ke padang gurun. Tapi yang satu yang Musa inginkan, ya, kita kembali ke Keluaran tadi, ya, ayat ke-15. Hanya inilah yang menjadi permintaan Musa. Musa tidak tanya Tuhan bagaimana nanti perjalanan ke sepanjang perjalanan di padang gurun itu, sepanjang perjalanan ke tanah perjanjian itu, nanti apa masalah apa yang saya akan hadapi, bagaimana mengatasinya. Enggak tanya soal masalah. Tapi satu hal yang Musa ingin, ya. Ayat 15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Musa hanya mau, jangan tinggalkan kami, Tuhan. Musa mau terus penyertaan Tuhan. Sepanjang perjalanannya dia menunggu perjalanan yang diperintahkan untuk pergi ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Musa enggak tanya. Ya, Musa memimpin banyak bangsa, 3 juta orang jiwa. Banyak karakter, berbeda karakter, berbeda, ya, bangsa yang dipimpin. Tapi Musa enggak tanya gimana nanti Tuhan menghadapi ini, enggak. Hanya satu yang Musa minta, penyertaan Tuhan. Karena Musa tahu, tanpa penyertaan Tuhan, Musa tidak sanggup. Musa tidak pikir nanti mau dikasih makan apa, nanti mau
berteduh di mana, enggak. Tapi hanya satu yang bisa, ya, minta. Jangan tinggalkan kami. Ya. Karena Musa tahu Allah bangsa Israel Allah yang besar. Tahu bahwa Tuhan yang kita percayai di dalam Yesus Kristus Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Mari kita akan memasuki tahun 2022 bersama Tuhan. Dan Tuhan terus, Tuhan bimbing aku terus. Jangan lepaskan takut. Apapun yang kita hadapi, persoalan apapun, kita akan terus dalam kemenangan. Kita akan terus dimampukan Tuhan. Tuhan akan terus memberi kekuatan kepada kita, ya. Jangan kuat takut, jangan khawatir. Semua setiap kita pribadi, lepas pribadi di malam hari ini, Tuhan pun sudah punya agenda masing-masing untuk kita. Agenda saya berbeda dengan agenda Bu Yohana, Pak Suben, Bapak Nathanael, Pak Karno, berbeda. Tapi kasih Tuhan tidak berbeda, tidak beda. Semua. Puji Tuhan. Mari. Hanya ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur kepada Tuhan. Selalu bersyukur. Ya. Tidak ada kata-kata yang dapat kita ucapkan. Tidak ada kata-kata yang kita dapat untuk menceritakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita mau masuk dalam pujian penyembahan pada Tuhan. Haleluya. Hanya yang Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat
apa? Dapati kami ada di dalam
rumahmu. Kau dapati kami ada di dalam persekutuan. Terima kasih, terima kasih. Dia yang menjadi Tuhan kebahagiaan kami. Oh, meskipun kami harus menghadapi persoalan masalah yang membuat kami lemah, yang membuat kami Tuhan tidak berdaya, tapi tangan kuasamu yang terus menopang kami sehingga saat malam yang terakhir ini kami ada di dalam rumah, kami ada di dalam hadiratmu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ampuni kami kalau kami seringkali masih merasa bimbang, masih meragukan kasih-Mu. Ampuni kami, tolong kami, tambahkan keyakinan kami, tambahkan iman keyakinan kami kepada-Mu. Bahwa Yesus tidak pernah tinggalkan kami, bahwa Yesus tidak membiarkan kami bergumul sendiri. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ajar kami
Bersyukur padamu ya Tuhan.
Tinggalkan aku, apa alasan
harus hadapi, badai tumpah yang harus kita lewati. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Dia selalu ada bersama kita. Apa yang kita alami, apa yang kita hadapi, Tuhan juga ada bersama kita. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Saat kita sakit, Dia juga merasakan apa yang kita, yang sakit yang kita alami. Percaya, jangan bimbang, jangan ragu akan kasih setia Tuhan. Kita akan hadapi, kita akan masuk dan kita akan jalani tahun 2022 bersama Yesus, bersama kekuatan dari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tinggal setengah jam lagi kita akan tinggalkan tahun 2021. Mari kita akan masuk di tahun yang baru dengan iman. Hadapi semua bersama Yesus. Bersama Yesus kita bisa. Bersama Yesus kita bisa masuk dan kita bisa jalani jalan di tahun 2020. Haleluya, haleluya. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan, apa yang akan menjadi program kita, cara kita selanjutnya untuk perkembangan, kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar Tuhan yang akan ambil alih, Tuhan yang akan tolong, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan terus curahkan urapannya bagi kita hamba-hambanya, bagi pelayan-pelayan, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Terus dipenuhi dan diurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kita menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang berkualitas, jemaat yang benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tidak menjadi jemaat yang munafik, tapi jemaat yang benar-benar murni, jemaat yang benar-benar tulus untuk mengasihi Tuhan dan untuk mengasihi pelayanan pekerjaan Tuhan. Doa biarlah jemaat Tuhan di tempat ini semakin hari semakin diteguhkan, dikuatkan imannya, semakin bertumbuh, berbuah, dan semakin dewasa. Sehingga mengerti, memahami akan isi hati Tuhan saat menghadapi masalah persoalan, tidak bersungut-sungut, tidak undur, tetapi masalah persoalan itu membawa jemaat Tuhan semakin mengasihi Tuhan, semakin hidup mengandalkan Tuhan, semakin mengerti maksud dan rencana Tuhan. Kita berdoa bila kuasa Tuhan terus tercurah di tempat ini. Tuhan terus kuduskan rumah Tuhan ini dan terus lingkupi dan kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Nya, sehingga hanya kemuliaan Allah saja yang nampak di tempat ini. Sehingga rumah Tuhan ini menjadi rumah kesukaan Tuhan dan kesukaan jemaat Tuhan untuk bersekutu. Dan nama Yesus ada di tempat ini. Saat jemaat datang, saat jemaat memerlukan pertolongan Tuhan, dia mendapatkan pertolongan itu. Saat jemaat berseru memanggil nama Yesus, Yesus turun tangan menolong, beri jalan keluar, dengar setiap seruan doa jemaat-jemaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita berdoa untuk ibadah esok pada hari Minggu, disertai dengan perjamuan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Melalui perjamuan Tuhan, kita diingatkan kembali betapa besar kasih Tuhan. Ya, Dia setia sampai mati. Dia relakan semuanya. Dia rela
mati di atas kayu salib karena Dia sangat mengasihi kita. Kita akan ujian ini sekali lagi nanti Ibu Yohana berkata, Dia tak pernah lepaskan tanganmu. Bersama-sama dengan kami dalam persekutuan yang indah di dalam nama-Mu ya Tuhan. Sungguh Tuhan bahwa Engkau tidak pernah melepaskan kami sendiri Tuhan. Engkau tidak pernah melepaskan tangan kami. Di saat kami dalam keadaan lemah, di saat kami hampir terjatuh, tangan Tuhan senantiasa dengan cakap menolong kami. Tangan Tuhan dengan cakap mengulurkan tangannya yang penuh kasih kepada kami agar Engkau, sehingga kami tidak akan sampai jatuh tergeletak. Namun tangan Allah yang boleh menopang kehidupan kami, memberikan semangat kepada kami kembali, membawa kami untuk bangkit kembali dalam pengiringan kami kepada Engkau ya Bapa. Tuhan, pada malam hari ini kami satukan hati kami, berdoa buat pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat khususnya Tuhan. Engkau bekerja dan bekerja luar biasa. Kiranya kami mengundang kuasa Roh Kudus Engkau sendiri Tuhan, yang akan memimpin setiap kehidupan pelayanan pekerjaan yang ada di tempat ini. Pelayan-pelayan Tuhan, Kau kuduskan dengan kuasa Roh Kudus Engkau Tuhan. Biarkannya pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini hidup kudus di hadapan Engkau. Jauhkan segala kemunafikan dari kehidupan kami anak-anak Engkau. Baik pelayan-pelayan Tuhan, baik jemaat Tuhan, Engkau jauhkan dari segala kemunafikan. Biarkannya ada di dalam hati kami kesungguhan dalam kami mengiringkan Engkau. Jadikan kami sinar jemaat Tuhan yang bertumbuh di dalam Engkau. Jadikan setiap kami sinar jemaat Tuhan yang dewasa di dalam Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan dengan kedewasaan kami Tuhan, biar kiranya angin badai yang menerpa kehidupan kami, kami tidak menjadi goyah. Tetapi agar kami boleh Tuhan Yesus sampai ke dalam, Tuhan Yesus jauh menembus sampai ke dalam. Sehingga waktu Tuhan Yesus ada badai yang menerjang kehidupan kami, kami semakin kokoh di dalam Engkau ya Bapa. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami. Jangan kiranya kami menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang lemah. Jangan kiranya kami menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang kerdil rohani. Namun biar kiranya kami boleh hidup bertumbuh subur di dalam Engkau, karena kami boleh dengar-dengar arahkan suara Tuhan. Biarlah setiap perkataan Tuhan itu senantiasa tertanam dalam setiap kehidupan kami, anak-anak Engkau. Kami rindu Tuhan, Kau benar-benar bekerja Tuhan di tahun yang akan datang. Kuasa Allah lebih dahsyat lagi bekerja. Mujizat Allah Kau nyatakan Tuhan terhadap jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Biar kiranya kami ada kesatuan iman di dalam Engkau. Jangan Kau biarkan kami, anak-anak Engkau, gugur iman percaya kami. Namun dalam keadaan apapun juga supaya kami tetap mempertahankan iman percaya kami kepada Engkau, karena Engkaulah Allah juru selamat kami yang menjamin kami. Engkaulah juru selamat kami yang menolong kami, yang memberikan keselamatan kepada kami karena Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, teguhkan iman percaya kami anak-anak-Mu Tuhan untuk kedepannya. Oh Tuhan, dunia ini tidak semakin enak, namun semakin akan berbagai macam masalah datang. Namun kalau Engkau bekali setiap kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus Engkau Tuhan, di situ kuasa-Mu yang boleh memberikan kekuatan kepada kami, kuasa-Mu yang sanggup membangunkan iman percaya kami dengan Engkau. Berdoa Tuhan Yesus buat pelayanan pekerjaan Tuhan pada hari Minggu yang ada di tempat ini, kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Akan diadakan perjamuan kudus. Mari Tuhan sucikan setiap kehidupan kami anak-anak. Ampuni segala dosa kesalahan kami anak-anak Engkau Tuhan. Kalau ada segala kekerasan hati kami Tuhan, Engkau yang berkuasa mengusir, menghancurkan semua di dalam nama Tuhan kami. Biar kiranya Engkau ajar kami hidup kudus dan berkenan di hadapan Engkau Tuhan, sehingga kami boleh layak menerima perjamuan kudus Tuhan.
Bukan main-main kami harus menerima perjamuan Tuhan itu. Namun perjamuan itu yang boleh memberikan kekuatan kepada kami. Perjamuan itu biar kayaknya Tuhan boleh mengokohkan iman percaya kami anak-anakmu ya Bapa. Terima kasih Tuhan hamba-hambamu yang akan ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan pada hari Minggu. Kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Urapan Allah boleh menguasai hamba-hambamu. Biar kayaknya yang bekerja hanya kuasa Roh Kudus Engkau. Bukan karena hawa nafsu. Bukan karena keangkuhannya. Bukan karena kekuatannya Tuhan. Namun semua karena kuasa Roh Kudus Engkau yang terbesar. Ambil pimpinan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan nanti ya Bapa. Tuhan, Engkau gerakkan pintu hati saudara-saudara kami seiman. Supaya mereka rindu datang menyembah Engkau. Mereka rindu datang memuji, membesarkan akan nama Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sakit berikan kesembuhan. Yang dalam keadaan kesusahan berikan penghiburan. Yang dalam keadaan lemah iman percayanya berikan kekuatan yang baru Tuhan. Mereka Tuhan Yesus yang senantiasa hidup di dalam keadaan santai. Mari Tuhan, mari Engkau bangkitkan semangat mereka. Supaya mereka tidak hidup hanya dengan enak-enakan. Kedatangan-Ku yang kedua kalinya sudah tidak ada lama lagi Tuhan. Oleh sebab itu bukan waktunya kami anak-anak Engkau santai. Namun inilah waktunya kami harus tetap semangat mempertahankan iman percaya kami kepada Engkau. Tuhan, jadikan setiap kehidupan kami menjadi saluran berkat bagi setiap kehidupan orang-orang yang bersama-sama dengan kami, bergaul dengan kami, baik di tengah keluarga kami, saudara kami, di tengah masyarakat yang belum mengenalkan kasih-Mu, supaya hidup kami boleh menjadi berkat, tidak menjadi laknat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpuji nama-Mu Yesus, terpuji nama-Mu Roh Kudus. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa Allah yang jauh lebih besar mengatasi segala perkara. Engkaulah andalan di dalam kehidupan kami. Hanya kepada Engkau kami menyerahkan segenap tubuh, jiwa, dan roh kami. Tuhan, biarkannya jangan ada satupun kekuasaan di dalam dunia yang merampas kehidupan kami, yang merampas iman percaya kami. Namun supaya kami tetap ada di dalam genggaman tangan kuasa-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami yang kami naikkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang saat ini sudah sakit. Khususnya untuk Ibu Irina. Yesus. Biarlah Tuhan berikan kekuatan. Saat ini menjalani kemo. Biar Tuhan terus beri kekuatan, beri semangat pada Ibu Irina. Saudara-saudara kita yang lain kesehatannya, Tuhan terus pulihkan, Tuhan terus memberikan sukacita, karena hati yang gembira adalah obat. Saya minta dengan kasih Ebi berdoa. Terima kasih. Tuhan tidak terbatas, Tuhan akan kirimkan
Tuhan, yang terbaru mengangkat sakit Tuhan, juga Bapak Jeffrey yang ada, kami juga berdoa Tuhan buat ibu-ibu yang ada. Tuhan, Kau tahu keadaan mereka semuanya Tuhan, perhatikan mereka Tuhan, Kau yang lihat Tuhan, Kau yang menunjuk Tuhan, segala macam Tuhan, penyakit jantung yang Tuhan membahayakan, tapi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang tadinya bahaya, semuanya ada di genggaman tangan Tuhan, Tuhan yang akan jamah jantung mereka lebih baik lepas Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Serahkan ke dalam tangan Tuhan semua sidang Jumat kami ini Tuhan. Kau Tuhan mengasihi sidang Jumat yang ada di Pekanjen, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan Tuhan, Ibu Gembala kami juga Tuhan, kami teringat buat setiap yang ada dalam kehidupan yang Tuhan, tubuhnya Tuhan yang terbatas ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, dia pakai tubuhnya untuk melayani Tuhan di tempat ini, Tuhan berikan kekuatan kesanggupan, di saat dia lemah Tuhan, Tuhan kuatkan, di saat dia sakit Tuhan sembuhkan, bahkan di saat dia Tuhan sedang susah, Tuhan yang hiburkan senantiasa. Kami serahkan Tuhan ke Rahel yang ada di Jakarta, Tuhan tolong hidupnya Tuhan, apapun sakit penyakit yang dialami Tuhan di sana, dia sedang bergumul dengan penyakitnya, kami serahkan ke dalam tanganmu Tuhan. Kau juga yang mampu menjama sakit penyakitnya yang ada, kami serahkan ke dalam tanganmu, biarlah Tuhan yang tolong semuanya, bahkan keluarga kami, seisi keluarga kami Tuhan, ada pun Tuhan semuanya Tuhan, keluarga kami lepas pribadi yang ada tempat ini, bahkan keluarga berada sidang Jumat juga Tuhan, Engkau yang sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Serahkan ke dalam tangan Tuhan setiap suruhan dan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Musim selalu akan berganti, siang tak semua pakai berdiri. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan.